Jalan Malioboro ya bangnya. Jadi caranya saya mau tempat rekreasi lagi temennya, yaitu di lava Gunung Berapi ya temennya. Jadi sama anak dan istri saya di depan temennya. Saya menuju ke titik nol untuk menunggu jemputan temennya. Bukan karena jemputan ini adanya di titik nol ya. Oke teman, itu terus videonya. Gimana keseruan saya di sana temennya. Dan juga supaya teman-teman penasaran, ya, teman harus ikutin ya. Baik teman, ini sudah di dalam mobil ya. Ini saya mau menuju ke lokasinya teman. Ini di samping saya ada rekan ya, bukannya driver tapi rekan. Nah ini Pak siapa? Miko. Pak Miko. Miko okay, ya. Miko. Oke, kita ini menujunya ke mana nih Om? Om? Ke Lava Merapi. Nah ini teman-teman pastinya nih kerabat saya ya, di sini udah hafal lah jalan-jalan. Jadi omongannya saya sambil tidur juga sampai langsung sampai. Oke teman-teman, kita terus videonya. Jangan lupa subscribe ya, tonton fullasi. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur semuanya. Oke teman, simak terus videonya. Oke teman, dan saya sudah sampai di base camp mobil Jeep ya, mobil Jeep. Ini udah di base campnya. Saya mau langsung, ini lagi registrasi dulu ya. Nah di sini anak dan istri lagi sarapan dulu. Nah ini Jeepnya seperti ini teman ya. Tadi udah saya lihatkan juga videonya ya. Jadi keseruan-keseruannya supaya teman-teman penasaran boleh kita terus videonya, jangan skip ya, tonton progresi supaya teman-teman juga ya mudah-mudahan bisa kesini merasakan gimana keseruan saya sama keluarga saya ini mau naik Jeep ya. Jadi keseruan ini mudah-mudahan bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Oke teman, pastikan terus videonya, suka terus videonya. Mudah-mudahan semuanya ini terhibur ya. Oke teman, ikut terus videonya. Umi, handphonenya kami gambar dah.
Ini dah mobilnya temennya, mobil jeepnya ini. Nah ya, jadi ini teman untuk keluarga saya ini mobilnya warnanya kuning ya. Nah, ini untuk drivernya bapak ya? Bukan, Mas Kentos. Oh, Mas. Siap. Nih untuk drivernya Pak siapa? Kentos. Pak Kentos. Nah, oke, ini lantas ya. Siap. Benar-benar di perjalanan kita di datang apa ya? Kita oke, Pak. Oke, silakan. Oke teman, ini keluarga saya udah naik semua di jeep dan di sampingnya nih dari kita. Aduh lupa nih saya ini. Pak siapa? Kentos. Pak Kentos. Oke. Sudah siap? Oke, oke siap. Sebelum berangkat kita berdoa dulu, guys. Ya. Kita berdoa dulu ya. Sudah? Dah, oke. Siap, Pak. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Jalan. Oke. Tadi ada yang berangkat sunrise, itu ada apa-apa. Dengan jalannya, ini pun mahal-mahal-mahal gunung. Tapi kan juga gak terlihat. Biasanya kan ya. Gunung sih, Mas. Tapi ya, ini tebel banget gunungnya. Tebel banget, awal-awalnya. Sama kalau di gunung kayak gini, Pak, kita gak bisa prediksi. Ya. Seumpama dari bawah, kelihatan bagus. Pasien ya. Oke. Nonton ya. Oh, bukannya sambat. Oh.
Iya. Oke, kita istirahat dulu. Foto-foto dulu kita di sini, foto-foto dulu teman. Itu cuma Pak, itu cuma nggak terlalu lebar atau kecil. Tapi setelah terjadi erupsi tahun 2007, erupsi besar ya. Iya. Nah, ini ketemu masih di desa yang hilang, Mas. Desa yang hilang. Iya, jadi dulu desa itu perkampungan atau perkampungan. Nah, dulu di kiri kanan kita ini itu dulunya perkampungan. Oke teman, kita istirahat lagi. Di sini ada tempat burung. Ini burung hantu. Oke teman, ini sejarah dulu waktu gunung berapi ya. Erupsi ya. Ini kayak erupsinya. Ini ada dari besi, teman. Gelas ternyata, gelas kaca ya, sampai gelas seperti ini, lahan. Kirain suara apa tadi, nggak sapi. Sebenarnya sapi ini gak langsung jadi seperti ini. Dia tetap utuh, banyaknya sama yang punya emang sengaja dikulitin dan disusun seperti ini. Jadi kenapa kalau di sini banyak tulang-tulang sapi, diharapkan dulu warga yang ada di seputaran area Merapi, mereka pelihara sapi perah atau berhasil susu. Nah, kalau yang di sebelah sini, sebelah sini kan? Rumah. Jadi dulu rumah di sini seperti ini. Oh, legendanya seperti ini kondisinya. Iya. Dan untuk rumah yang di sini yang diperbaruin cuma atapnya. Dikarenakan di dalam tuh banyak barang-barang yang rawan lapuknya. Foto-foto juga. Jadi kalau nggak ada tutupnya nanti takutnya pada rusak. Mari kita sambil berdoa. Oke. Sudah ini ada gamelan-gamelan. Banyak di sini gamelan-gamelan seperti ini. Dikarenakan di sini banyak yang bisa main jadi dalang, terus kesenian-kesenian seperti itu. Namanya dalang ya? Iya, dalang. Dalang. Terus mereka juga kesenian. Nah, ini untuk bengkok-bengkok kayak gini emang dampak gini apa? Dampak, Pak. Ini pasti. Jadi enggak enggak dipukulin di bengkok. Enggak. Emang dampak ini ya aslinya seperti ini. Di sana ada wayang-wayang juga. Nah, wayang-wayang itu kalau seharusnya
kita bila terkena awan panas harusnya dia udah kebakar. Tapi kita bisa lihat sendiri. Masih utuh ya. Iya. Ada keajaiban juga ya. Oke, kita bisa masuk ke dalam. Dinaikin lagi. Jadi kemarin kenapa kalau di Bandung, Jawa Barat atau di Jawa Timur dia terkena untuk hujan abunya seperti ini. Jadi dinaikin lagi, dilontarin dari puncak Merapi masih dilontarin. Setelah itu mereka sebarnya sama angin. Iya. Nah, ini masuk. Kalian yang di sebelah sini, ini ada foto. Itu foto erupsi tahun dia udah lama dan udah masuk ke Bangkar. Mungkin pikiran mereka dari tadi kita lari, cuman kuatnya gini. Kita ini sebelum terjadi tuh deh gunungnya dan di bawahnya setelah terjadinya. Nah dan ini udah ya, ini kemarin rata tapi sudah kebuka dikarenakan angkat tadi ada seperti alat berat itu untuk dan ini jalur foto banker. Dulu ada beberapa rumah atau beberapa warung ini apa? Ember pada itu
Ini gelas-gelasnya nggak kalau begini, harusnya kan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di tempat wisata yaitu Batu Alien ya. Jadi dengan mobil jeep ini kita muter-muter mencari suasana objek wisatanya ya. Nah di sini adalah Batu Alien ya. Ini Batu Alien. Nah ini teman, lokasi wisata objek Batu Alien namanya. Nah, sini ada dinas juga, ini aksar bahasa sastra ya, seperti ini. Di sini kita sebenarnya itu bukan langsung material atau lava itu, dikarenakan dia terkena luapan dari sungai Jebel sebelah itu. Kayak gitu. Iya.
Anjir.